Halo guys, jumpa lagi bersama saya Surya. Nah, hari ini kita mau belajar cara mudah bagaimana belajar mudah menggunakan kunci E pada gitar. Nah, seperti video sebelumnya saya sudah bilang kalau gitar itu ada 6 senar. Ada 6 senar, 1 2 3 4 5 6 dan terbagi beberapa blok. Blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, blok 5, blok 6. Nah, sedangkan pada kunci E sendiri kita menggunakan blok yang pertama. Nah, jadi seperti video sebelumnya, ini jari tunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Nah, jadi kita pada blok yang pertama kita menekan senar yang blok pertama dengan menggunakan jari telunjuk. Telunjuk kita tekan senar yang ketiga. Nah, ini dia guys. Ya, 1 2 3 jari telunjuk ya guys ya, blok yang pertama. Selanjutnya kita menggunakan jari tengah, kita tekan senar yang kelima. Ini guys. 1 1 2 3 4 5. Ini ya guys ya. Nah, selanjutnya kita menggunakan jari manis, kita tekan senar yang keempat pada blok yang kedua. Ini dia guys. Oke guys, gampang kan guys? Jadi kita hanya menggunakan dua balok. Dari yang blok pertama kita tekan senar ketiga menggunakan jari telunjuk. Selanjutnya blok kedua kita dengan menggunakan jari tengah kita tekan senar yang kelima. Selanjutnya jari manis kita tekan senar yang keempat pada blok yang kedua. Ini dia guys. Nampak kan guys? Ini namanya kunci E. Mudah kan guys? Selamat mencoba. Semoga berhasil. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.